ya. Oke. Smoke machine 400 watt dari brand Spark, penggunaan listrik AC 220 volt, manual kontrolnya ini udah menggunakan remote. Jadi di unitnya ini enggak terlalu besar ya, ukurannya kecil. Kemudian di sini ada pengisian cairan dimasukin ke dalam sini. Di dalam cairan di bagian belakang ini ada indikator, jadi kita bisa lihat nih untuk pengisian airnya udah sampai mana, apakah masih dalam kondisi full, tengah ataupun kosong. Ini soket power udah dapet, soket powernya di sini ada soket power, kemudian ada receiving controlnya. Nah ini receiving control, ada remote-nya juga ya. Ini tinggal dimasukin aja di sini. Untuk start awal ini tinggal disambungin ke listrik lokal AC 220 volt. Nanti ditunggu sampai dengan pemanasan ini sekitar 2-3 menit lah. Nah, paling lama dia di 3-4 menit. Oke, ketika nanti sudah panas, sudah ready, kita bisa gunain remote-nya untuk menyalakan smoke atau asapnya. Ini ada 4 tombol ya, ada 4 tombol ini semuanya bisa ditekan untuk ngeluarin dari asapnya. Oke, produk berjaminan garansi 1 tahun. Ya, modelnya bisa digantung, ini udah ada bracket untuk gantung. Di sini ada gantungannya nih ya. Kalau kita lihat di bagian dalam, ini ada bracketnya. Nah, ini ada bracketnya. Kemudian ini bracket bisa dipasang ke bagian samping ini. Nih ya. Oke. Oke, ini pengetesan untuk smoke fogger 400 watt. Ini penggunaannya AC 220 volt. Ya, ini untuk receiving-nya. Ya, receiving remote. Kemudian ini ada saklar untuk cairannya dimasukin ke sini. Ya, di dalamnya udah ada indikator. Dayanya 400. Penggunaan cairannya, cairan smoke liquid ya, ini untuk penggunaan remote. Ya, ini ada 4 tombol, pakai yang mana aja sama. Ya. Oke. Okay.